Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Ini ada pupuk ekofarmin sudah saya larutkan dengan zat pelarut, yaitu dengan menggunakan air kelapa. Nah, saya mau coba amati di bawah mikroskop. Saya ambil setetes. Nah, inilah Bapak Ibu, kami mau amati di bawah mikroskop Hirox. Ini kita sama-sama melihat. Kita sama-sama menyaksikan di layar monitornya apa yang terdapat Bapak Ibu. Nah, wow, luar biasa. Ini ada beberapa ribuan, hampir ribuan ini mikroorganisme yang terdapat di pupuk ekofarmin yang sudah dilarutkan. Ini aktif sekali. Oh, ini aktif sekali bergerak. Nah, mikroorganisme inilah, mikroba inilah yang terdapat di pupuk ekofarmin yang sudah dilarutkan, yang fungsinya mikroba-mikroba yaitu meningkatkan ketersediaan unsur hara tanaman dalam tanah, kemudian sebagai perombak bahan organik dalam tanah dan mineralisasi unsur organik. Kemudian bakteri rhizospor endopeptik ini untuk memacu pertumbuhan tanaman dengan membentuk enzim dan melindungi akar dari mikroba. Luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Eco farming, lahan subur, petani makmur. Luar biasa. Go berkah, no riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.